Pitutur bijak mempersembahkan 7 tanda seseorang telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Pertemuan pertama dengan seseorang bisa menjadi momen yang luar biasa, di mana terkadang hati kita merasakan sensasi yang sulit dijelaskan secara rasional, dan itu bisa juga dikaitkan dengan cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama seringkali dianggap sebagai pengalaman magis yang membawa kita pada perjalanan emosional mendalam. Bagaimana kita tahu jika perasaan di hati adalah tanda-tanda cinta sejati pada pandangan pertama? Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin muncul tanpa disadari. 1. Dunia terasa berhenti berputar saat kamu melihat seseorang dan merasa seolah-olah waktu berhenti atau dunia sekitarmu berhenti berputar. Ini bisa menjadi tanda bahwa kamu telah jatuh cinta ketika semua perhatian terfokus pada orang itu dan momen itu terasa sangat istimewa. Ini bisa jadi tanda cinta pertama. 2. Jantung berdebar-debar. Jika detak jantungmu meningkat dengan cepat, hanya dengan melihatnya, itu bisa menjadi tanda kehadiran cinta yang mendalam. Perasaan gugup dan kebahagiaan yang terpancar dari tubuhmu adalah reaksi alami terhadap tarikan emosional yang kuat. Ini juga sebagai tanda bahwa kamu sedang merasakan cinta yang bisa jadi tak biasa. 3. Keterikatan mata yang intens. Mata adalah jendela jiwa, dan pada pandangan pertama, keterikatan melalui tatapan mata bisa sangat kuat. Jika kamu merasa mata kamu tidak dapat lepas dari orang tersebut, dan kalian merasa saling terhubung melalui tatapan, ini bisa menjadi indikator kuat dari tarikan emosional. Mungkin saja, bukan hanya kamu yang sedang dilanda cinta pada pandangan pertama, tapi ia juga. 4. Rasa nyaman. Ketika kamu merasa nyaman di sekitar seseorang, bahkan tanpa mengenalnya dengan baik, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada kecocokan khusus yang sulit dijelaskan. Rasa nyaman ini menciptakan fondasi yang kuat untuk perasaan cinta. Perasaan nyaman adalah salah satu perasaan yang mengiringi cinta atau sekedar kagum semata. 5. Kesadaran akan kehadirannya. Jika kamu terus-menerus terbayang-bayang oleh sosoknya setelah pertemuan pertama dan kehadirannya merajai pikiranmu, ini bisa menjadi tanda bahwa perasaan lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Kemungkinan besar, kamu sedang merasakan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. 6. Pertemuan yang mengubah hidup. Beberapa orang mengatakan bahwa pertemuan pertama dengan pasangan mereka merubah arah hidup mereka secara mendalam. Jika pertemuanmu dengan seseorang mengubah hidupmu, besar kemungkinan ini sebagai tanda cinta. 7. Keinginan untuk lebih dekat. Jika kamu merasa ingin mengenalnya lebih dekat, berbagi cerita, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, itu bisa menjadi indikasi kuat dari perasaan cinta yang berkembang. Keinginan ini bisa langsung muncul di hatimu saat pandangan atau pertemuan pertama. Penting untuk diingat bahwa pengalaman cinta pada pandangan pertama bersifat subjektif dan tidak semua orang mengalaminya dengan cara yang sama. Namun, jika kamu merasakan sebagian besar tanda-tanda ini, besar kemungkinan kamu telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupmu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.